Fahri itu pernah berurusan dengan polisi. Sampai akhirnya dia harus dipenjara. Kenapa, Din? Abi. Kamu kenapa? Enggak, Abi. Enggak apa-apa, cuman capek aja mungkin ya. Oh, ya udah. Ini udah saatnya pulang. Ayo, kita pulang. Ini sekalian kamu bawa ya. Iya, Bi. Ayo. Ayo, Din. Kenapa enggak lu buka semuanya aja sih, Ri? Buat apaan? Buat apaan sih, Ri? Supaya semua orang tahu kejadian yang sebenarnya terjadi malam itu. Gak usah. Gak usah. Kebanyakan mudorotnya, Nen. Gak bagus. Ini bukannya gue mau nutupin aib, bukan. Tapi gue ngejaga perasaan umi gue. Itu doang. Dan lu juga pasti ngerti deh. Kebenaran kan gak butuh pengakuan. Iya, Ri. Tapi kalau Rehan yang buka, terus dia membalikan fakta gimana? Nin, hidup di jalan kebenaran memang gak gampang. Butuh kesabaran ya. Butuh perjuangan. Mungkin ini jalan hidup gue, Nin. Bismillah. Ya, gue permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nina gak ngapa-ngapa? Ngapa-ngapa, Mal? Oh, syukur, alhamdulillah, ngapa-ngapa, Mal. Saya balik lagi ke kantor ya. Silakan, Bu Nina. Apes amat ya. Orang nanya kagak pernah disautin. Ke Jakarta pengen sukses ya pakai duit. Kenapa, Nin? Enggak apa-apa. Sakit? Enggak. Cuma capek aja. Duluan ya. Pulang. Nah, ntar kalau Pak Ustadz nanya gimana? Ya tinggal bilang aja aku pulang. Apa susahnya sih, Din? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Wah, salam nih. Udah pasti saya kenal sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Dina? Iya. Ini kita juga udah mau pulang nih. Oh gitu? Mau pamit, Pak Ustadz. Iya, dah. Terima kasih Pak Ustadz Gila. Sama-sama. Sampai ketemu besok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina mana? Tuh kan, apa saya bilang? Aduh. Bilang apa? Bisa gak? Jawab sesuai pertanyaan saya. Maksud saya mau bilang kalau Nina itu udah pulang, Ustadz. Dia capek, butuh istirahat, katanya gitu. Apa perlu saya telepon lagi biar Nina kesini lagi? Hah? Lah, saya sendiri.